ماري كتاب من الأركان بديو juga akan disampaikan oleh أولا يصيح عثمان الخميس حفظه الله تعالى. يقول معلم بالمدرسة حكومية يأمروننا أن ننجح الأولاد ونعطيهم درجات عالية وإذا أظهرت عدم الرضا وعدم الموافقة نؤذى فما نطيعهم أم نرفض وأيضا في الامتحانات يطلبون أن نغش الطلاب حتى مدير المدرسة فماذا نفعل؟ اعطني اسم المدرسه و... وانا اتصرف ان شاء الله تعالى صاحب السؤال قال اعطني اسم المدرسه انا اتصرف بطريقتي ان شاء الله تعالى لكن لا يجوز ان يطاع المخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى لكن اذا كنت جادا اعطني اسم المدرسه وحنا نكلم الوزاره بطريقه غير مباشره يروحون يحطون جواسيس على المدير ان شاء الله تعالى حتى يفصل مثل هؤلاء المدراء المجرمين حقيقه فالقصد انه لا يجوز هذا الامر لا تجوز طاعتهم لكن اذا كنت تخاف أن تفصل او كذا طبعا اذا كويتي ما تفصل ما في كويتي يفصل يعني فيها مثل هذه الامور زين واذا كنت غير كويتي يعني اجنبي وفعلا ممكن يؤذيك او يفصلك اعطي ناس المدرسه واحنا نتصرف ان شاء الله تعالى امتحانات تو الناس باقي عليها يلا في <applause> مرساله دبي yang لمليكان الله سبحانه وتعالى tadi ada sebuah pertanyaan ya yang ditanyakan kepada saya Usman Al-Khamis taala tentang e, seorang guru ya seorang guru dipaksa untuk berbuat curang terhadap nilai-nilai murid-murid -nilai, e, beliau di sekolah bahkan bukan hanya curang di e, disebutkan nama oleh Kepala sekolah pun ikut campur agar nilai anak tersebut dinaikkan atau diturunkan, ya seperti itu. Maka, beliau bertanya, "Apakah kita harus menaati kepala sekolah atau manajemen sekolah ini, atau kita tolak? Jika kita tolak, kita mungkin akan mendapatkan ancaman-ancaman, atau bahkan kita uh, disakiti, atau bahkan dipecat dari tempat kita mengajar tersebut." Maka, beliau mengatakan tadi. Uh, saya Utsman Al Khamis karena beliau memang memiliki pengaruh yang sangat besar ya di negara Kuwait beliau mengatakan coba kasih sama saya nama sekolah tersebut ya cukup mengasi nama sekolah tersebut sisanya saya yang akan mengurus kata kata beliau karena memang uh, keadaan seperti ini tidak dibolehkan kepala sekolah Ikut campur, memaksa guru-guru untuk menaikkan nilai seorang murid, mungkin karena murid tersebut memiliki uh, bapaknya, memiliki kekuasaan, atau bapaknya mungkin orang yang uh, memiliki uh, kebijakan yang dalam suatu daerah tersebut, atau orang tuanya memiliki pangkat, ataupun apa saja seperti itu, ya, ataupun murid tersebut merupakan keluarga dari <coughs> kepala sekolah tersebut. Maka, beliau katakan. Coba kasih nama sekolah tersebut. Adapun sisanya, saya yang akan mengurus, saya yang langsung berurusan atau menghubungi e, kementerian pendidikan, kata beliau. Dengan cara yang baik, insya Allah, kata beliau. Maksudnya di sini apa? E, ini tidak dibenarkan. Keadaan seperti ini tidak dibenarkan, ya. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan. Muhammad Ngaushana minna siapa yang berbuat curang ya kepada kami maka tidak termasuk golongan kami kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi berbuat curang ini atau curang apa saja itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam dalam syariat Islam kemudian beliau katakan terkhusus di negara Kuwait ini ya pribumi Kuwait itu sangat dihormati sangat dihormati oleh pemerintah dan juga sangat dihormati oleh aturan dan juga sistem negara. Beliau mengatakan, jika yang bertanya ini adalah asli orang Kuwait, ya, maka tidak akan mungkin dipecat, kata beliau. Maka tidak akan mungkin dipecat oleh kepala sekolah. Berarti dia bisa menolak. Dia bisa bisa menolak karena tidak mungkin di dipecat dan tidak mungkin juga di di seperti itu. Karena hak warga negara Kuwait di negara itu sangat besar. Ketika dia dizolimi disakiti, dia bisa mengadu seperti itu. Kemudian kata beliau, jika memang yang bertanya ini bukan orang Kuwait, ya, bukan orang Kuwait, maksudnya orang luar atau pendatang, ajnabi kata beliau. Jika memang betul ini dia sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini, kasih sama saya nama sekolahnya, kata beliau. Adapun sisanya serahkan, serahkan kepada uh, kepada saya, kata beliau. Karena memang kalau bukan orang Kuwait, eh, kalau bukan orang Kuwait, dia bisa itu dapat ancaman dari kepala sekolah, dapat ancaman dari kepala sekolah jika tidak berupa ancaman dikurangi les mungkin atau dikurangi gaji atau dipersempit ruangnya sehingga dia tidak merasa nyaman atau dia disakiti seperti itu. Kalau bukan orang Kuwait karena memang negara Kuwait itu sangat menjaga warganya seperti itu. Beda halnya kalau orang luar mungkin bisa disakiti karena ada undang-undang lain bagi bagi mereka jika kondisinya seperti ini atau gurunya orang luar kasih sama saya nama nama sekolahnya kata beliau. Adapun sisanya tunggu saja seperti itu ya. Jadi intinya e, tidak boleh. Walaupun kepala sekolahnya orang Kuwait kata beliau, dia tidak boleh melakukan kezaliman ataupun e, kecurangan seperti itu. Bukan hanya di Kuwait, di mana saja, di negara kita juga negara Indonesia tidak dibolehkan bagi kepala sekolah atau siapa saja itu ya untuk melakukan kecurangan. Seorang murid juga tidak boleh melakukan kecurangan. Seperti ujian dia mencontek dan sebagainya. Ya, ketika ujian uh, penerimaan mahasiswa atau penerimaan CPNS, maka penanggung jawab-penanggung jawab itu juga tidak boleh melakukan kecurangan. Ya, karena jika seorang itu melakukan kecurangan, uh, nanti ke depannya juga akan ada masalah-masalah yang akan dihadapi. Kenapa? jika dia lulus karena kecurangan maka harta yang dia makan itu oleh Ayatullah jika memang dia bukan orang yang ahli tentang itu maka makanan yang dimakan dia anak-anaknya adalah haram jadi haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka jika anda ditunjuk menjadi penanggung jawab untuk itu semua penanggung jawab apa saja maka jujurlah ya jujurlah jangan melakukan kecurangan Jangan melakukan gish karena ini dosanya sangat besar, ya. Dan Rasulullah mengatakan faizamina maka tidak termasuk golongan kami. Ya bisa dimaknai maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja tidak akan memberikan dia syafaat karena Rasulullah mengatakan ini Jadi selamatkanlah diri masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ada pengadilan yang sangat besar mulut kita ditutup tapi tangan kita bicara, telinga kita bicara, kaki kita bicara. semuanya bicara. Mulut mungkin bisa berdusta tapi anggota tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya bicara. Ya. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Tidak lama-lama bersabarlah jika memang kita masih belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki di situ, bersabarlah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang baik, halal, berkah, thayyibah sehingga anak-anak kita juga sehat, keluarga kita juga mendapat pendidikan agama yang baik dan ketika kita pulang ke rumah pun merasa nyaman seperti itu. Jadi kaum muslimin, buat apa kita melakukan kecurangan, namun setelah itu mendapatkan ya? hidup yang tidak berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala banyak orang kaya karena disebabkan oleh harta yang haram dia belum tua sudah kencing manis belum tu belum cukup uh, umurnya waktunya belum tua dia juga sudah uh, kena stroke dan sebagainya bisa saja itu disebabkan oleh harta yang haram yang dia makan seperti itu baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala